Hai guys, kamu yang tinggal di Jakarta pernah lewat jalan Profesor Dr. Satrio? Ia adalah dokter tentara yang berjasa memberi vaksin cacar saat revolusi. Kala Belanda berusaha merebut sejumlah wilayah Banten dari Republik, Dr. Satrio ikut bertugas mengurus para pejuang yang bergerilya. Namun setelah mempelajari penduduk setempat terserang cacar, ia pun pergi mencari cara untuk mendapatkan vaksin. Berhasil menemui bekas mantri cacar bernama Surya. Namun ternyata Surya hanya punya 30 ampul vaksin cacar untuk 100 orang. Untungnya Surya pernah sukses membuat vaksin cacar dari kulit kerbau. Ia pun kemudian membantu Dr. Satrio membuat vaksin cacar sendiri dan menghasilkan vaksin untuk 20.000 orang. Keduanya lalu berkeliling memberi vaksin kepada tiap warga. Berhasil menyelamatkan 300.000 rakyat dari ancaman cacar, Dr. Satrio dan timnya pun dianugerahi bintang gerilya oleh pemerintah.